如果你的雇主走了，你要要赶快去，要报到警察局什么？你知道我意思，就是报到那个移民署。嗯、好了，不管这个这个这后续，我就在想怎么办？阿西要去哪里？我第一个想法让阿西跑好了。嗯，你知不？我回来的时候我就跟、嗯、阿西，我让你跑，看你要跑哪里？跑那一年半，只是让我知道你在哪里，安全不安全？我是不是有跟你讲？阿西，我让你跑，嗯、你说你干嘛跑？ 我说，那你要怎么办？我是不是第一个？我真的想到你，你记不记得？我就后来我都有跟你讲到这样子，讲一下下而已。嗯，还你说妈妈会好了，我我还跟你讲说真的吗？我后来到了医院，我就跟你讲，而、啊、且你不能跑、啊，那爸妈怎么办？Yo yo，kita bahas video yang lagi viral di TikTok ini ya, di mana? Seorang majikan menyuruh Mbak TKW-nya kabur dan mengabari majikannya dia berada di mana atau intinya tetap dikerjakan di tempat majikan. Nah, kenapa hal ini terjadi? Nah, kita bahas dalam video kali ini ya. Jadi, dalam video tadi yang dilihat di awal tadi itu seorang majikan menyuruh Mbaknya kabur, tapi dia harus menghubungi majikannya supaya majikannya tahu atau juga ada kasusnya dia harus bekerja di tempat majikan tersebut. Itu banyak banget ya kasus di Taiwan. Nah, salah satu alas kenapa itu sebenarnya ada beberapa faktor ya jadi kalau terjadi seperti ini biasanya TKW nya satu sudah 14 tahun bekerja di Taiwan karena aturannya belum bisa nambah ya kecuali dia daftar di pekerja jangka menengah atau APRC itu pertama jadi kalau sudah 14 tahun kemudian Majikannya itu masih ingin mempekerjakan dia. Ya, solusinya gitu, dia kabur tapi bekerja di tempat majikannya itu. Ya, itu pertama. Solusinya banyak, ya kejadian seperti itu banyak banget. Nah, kedua, majikannya tidak mau bayar seperti pajak dan lain sebagainya. Jadi mereka disuruh kabur tapi bekerja di tempat majikan itu kembali ya. Nah, kejadian seperti itu banyak sekali terjadi di Taiwan gitu. Jadi untuk teman-teman semuanya, kalau majikan suruh kabur seperti ini itu ya kalian jangan mau-mau aja gitu ya. Kecuali memang saling butuh dan memang bisa ya, bisa dipercaya majikannya karena ada juga ketika kalian disuruh kabur, kaliannya kabur kemudian majikannya melaporkannya ke imigrasi, ke polisi, kemudian kalian ditangkap. Nah, kalau seperti itu kan yang rugi kita itu. Kenapa kita rugi? Pertama, kita kalau sudah ketangkep dibeli deportasi ke Indonesia, kita nggak bisa lagi kembali ke Taiwan itu loh. Walaupun aturannya 4 tahun sampai lima tahun masa blacklist tapi pada faktanya itu hanya satu dua orang yang bisa berangkat ke sana karena setiap kali proses pasti mental di Teto ya nah itu adalah salah satu pengalaman yang dialami oleh mbak TKW yang bekerja di Taiwan ini kalau menurut kalian ada nggak pengalaman yang sama gitu kalian disuruh kabur oleh majikan tapi disuruh tetap bekerja di majikan tersebut walaupun kalian belum 14 tahun ada nggak yang mengalami hal seperti ini bisa diceritakan di kolom komentar ya jadi pesan kita tetap hati-hati ketika majikan menyuruh kabur seperti itu jangan asal mau kecuali ya kecuali memang sama-sama membutuhkan itu sudah beda lagi tapi kalau suruh kabur tanpa alasan yang jelas jangan mau karena kenapa kita yang rugi majikan sih nggak rugi agensi sih nggak rugi tapi kita yang rugi ya ketika kita ketangkep ya sudah kita di blacklist kemudian kita juga kerjanya nggak bisa bebas, kita libur juga nggak bisa kemana-mana karena sering ketakutan, apalagi razia banyak banget. Nah untuk teman-teman yang lain selamat bekerja, tetap pada niat utama bekerja, semoga diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah.